¿Cómo están? Selamat datang ke YouTube channel Evie Anwar, seorang cewek Indonesia yang saat ini lagi tinggal di Kolombia. Di video kali ini gue mau bahas soal bunga. Ya kan bulan Februari katanya tuh bulan paling romantis ya, karena ada hari Valentine. Dan katanya biar tambah romantis, katakanlah dengan bunga. Sebelum gue lanjutin soal bunga, gue mau ngasih tahu info sedikit nih. Kalau di Kolombia tuh hari Valentine udah heboh-heboh banget. Soalnya mereka punya Dia del Amor y Amistad yang dirayakan pada bulan September. Ya sama sih intinya perayaan kasih sayang. Oke, balik lagi ke soal bunga. Dan kalian bakalan gue ajak ke pasar Palo Quemao, salah satu pasar terbesar di Bogota. Dan tiap pagi banyak yang jualan bunga-bunga, unyu-unyu, warna-warni. Aku suka. Jadi nih, meskipun tidak merayakan Valentine sepenuh hati, momen hari kasih sayang ini merupakan berkah bagi industri bunga di Kolombia. Soalnya, sebagian besar ekspor bunga terjadi pada masa-masa Valentine. Dan Amerika Serikat menyerap 80% dari total ekspor bunga Kolombia, diikuti oleh Jepang, Kanada, Belanda, dan Britania Raya. Kolombia sendiri mengekspor 1.400 jenis bunga dari 50 spesies berbeda. ¿Cómo se llama esta, mami? Se llama Delicioso Carlos. Carlos Carlos. A 3.000. That's cheap. Untuk jenis bunga yang paling banyak diminta itu adalah mawar, terus juga buket, terus krisan, dan juga beberapa bunga lainnya. Nilai industri ini nggak main-main loh. Sepanjang Januari-Februari 2019, total penjualan mencapai 205,3 juta dolar Amerika Serikat. Nah, untuk periode yang sama tahun ini, diharapkan total penjualannya mencapai angka yang sama. Sedangkan untuk estimasi penjualan sepanjang tahun 2020 diharapkan mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. WOW banget ya, fantastis angkanya. Dengan angka sebesar itu, nggak heran sih kalau bunga menjadi komoditas ekspor kedua terbesar di Kolombia. Dan juga menjadikan Kolombia sebagai eksportir bunga terbesar di Amerika Selatan. Oke ya, segitu dulu informasi yang bisa gue berikan di video kali ini. Sebelum gue tutup, gue mau nanya dong, kalau kalian Valentine-an gini, sukanya dikasih bunga seperti apa? Kasih tahu ya di kolom komentar. Oke, selesai dulu ya video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai, dan kalau kalian suka sama videonya, tolong kasih like. Dan buat yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, tombol merahnya dipencet ya. Oke, ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah, ciao!